Anda mencari tempat ngopi yang sunyi dengan nuansa artistik di Jogja? Di sini tempatnya. Kedai kopi ini bernama Kopi Petruk Nusantara. Berada di depan komplek Omah Petruk yang belakangan viral di media sosial, kedai kopi ini akan memberi pengalaman ngopi yang agak berbeda. Anda bisa menikmati benda-benda bernilai seni tinggi, termasuk barang-barang jadul yang terpajang di sekitar area ngopi. Bukan hanya kopi, di sini Anda juga bisa memesan berbagai macam teh-tehan, coklat, wedang rempah hingga jamu. Udara di sini sangat segar dan alami karena berada di tepi lembah dan juga jauh dari pemukiman warga. Lirihnya alunan musik jazz yang bersanding dengan suara burung-burung kecil di sekitar membuat kedai kopi ini terasa berkelas. Kalau Anda gemar berfoto, kedai kopi ini memiliki banyak spot artistik yang bisa Anda jadikan background juga. Kalau Anda ingin kemari, Kopi Petruk Nusantara bisa ditempuh dengan waktu sekitar 48 menit saja dari 0 km kota Jogja. Anda tinggal membuka Google Map dan mengikuti petunjuk yang tampil di layar telepon seluler Anda.